Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di Edward Sitorus Papua Channel. Kita sudah bangun pagi di Anggi. Pagi hari yang cerah ini di Anggi sudah beristirahat dengan tidur dengan nyenyak tadi malam. Dan pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan. Pagi-pagi kita akan ke pasar, yaitu pasar mingguan. Setiap hari Senin ada hari pasar di Anggi. Dan terus kita akan jalan-jalan melihat danau yang ada di Anggi. Kemudian terakhir kita akan datang ke sekolah, berkunjung ke sekolah untuk bagi-bagi susu buat anak-anak di sekolah di sana. Ikuti terus perjalanan kami di hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Pasar di Anggi, kita sedang belanja di pasar Anggi. Ini mama-mama dan anak-anak berjualan, ada Satgas yang lagi belanja. Akan belanja dulu di sini sayur-sayuran buat di Koramil. Di hari pasar di hari Senin ini, masyarakat setempat membawa barang-barang hasil kebunnya untuk dijual di pasar, dan masyarakat yang ada di pasar belanja untuk keperluan selama satu minggu. Ini padahal kan sudah dibuat pasar yang bagus, bisa duduk di atas. Tapi memang budaya masyarakat di sini, mama-mama jualan duduknya di bawah. Jadi pasar yang sudah dibangun tidak digunakan, masih tetap duduk di bawah. Kenapa? Ya ini budaya. Ya, mungkin biar enak duduknya, kalau di bawah kan dingin, pakai sarung, pakai selimut, bisa anget. Kalau di atas itu temboknya juga dingin, maka mungkin kedinginan. Mungkin seperti itu. Sudah semua? Ya, awas masuk angin ya, nanti kerokan lagi malam-malam. Ya, turun. Ada suaminya, bukan nolongnya, malah videoin. Kan seru ya, jatuh-jatuh tadi. Papa nggak refleks sama sekali mau nolong. Asik gitu.
di Danau Angiji. Danau laki-laki kalau kata orang sini. Jadi ada Danau Anggi yang perempuannya. Ini yang laki-laki. Sampai di danau, kita akan foto-foto dulu, kita cari spot yang paling bagus, bisa kelihatan danaunya. Danau ini, Pak Babinsa. Siapa yang bisa jelaskan, Babinsa? Sini dong, sini dong. Ya. Nah, ini Babinsa dari Koramil 06 Anggi Kodim 1801 Manokwari. Coba jelaskan tentang Danau Anggi ini. Siap, selamat pagi. Untuk diketahui bahwa di belakang kami ini adalah Danau Anggi Iji, yang mana terbagi atas dua danau. Yang kita sekarang ada di belakang kita ini Danau Anggi, sedangkan danau nya satunya lagi nanti kita akan menuju ke bagian sebelah. Katanya danau laki atau danau perempuan ini? Untuk danau ini danau laki-laki. Kenapa dinamakan danau laki-laki? Dikatakan sebagai danau laki-laki karena dengan bahasa Giji Atam. Bahasa Atam Giji. Giji yang artinya danau laki-laki. Oh. Jadi kalau untuk mau lebih jelasnya lagi nanti mungkin ada orang, ada masyarakat asli sini yang mungkin bisa memperjelaskan lagi. Itu sudah dari dulu memang begitu. Aslinya memang begitu. Kalau mungkin untuk perempuan tidak apa-apa untuk berenang, tapi untuk ketahui bahwa dulu jarang sekali untuk orang mau berenang, kalau cuma mungkin untuk mancing boleh di sini. Kenapa ya? Kalau untuk mau mandi kemungkinan besar tidak bisa. Karena kepercayaan tidak boleh atau gimana? Ya. Kalau itu kepercayaan dari masyarakat sini seperti begitu. Jadi untuk kalau bilang untuk mau berenang kemungkinan besar masih agak. Oke. Sekarang kita ke danau satunya ya. Danau apa namanya? Kita akan menuju ke danau satunya lagi, danau perempuan. Ya. Anggi Gida. Anggi Gida. Ya. Perjalanan nanti menuju ke atas. Ya. Baik. Kita ke danau perempuan. Anggi Gida. Danau laki-laki. Anggi Ji. Kita naik lebih tinggi lagi sebelum nyampe ke Danau Anggi Gida. Ini ketinggian yang lebih tinggi. Welcome. Ayo mah foto sini mah. Nah ini bukti sudah sampai di Anggi ya, ngarang-ngarang ya.
kita sudah sampai di Danau Anggigida, danau perempuan, bukan yang tadi ya. Ini danau yang baru sebelahan. Puncaknya sana. Mana? Ini namanya puncak apa? Sur. Ini. Ya, Kuburei. Perbatasan antara dua danau tadi, danau Gigida Dida Gida dengan Gigi. Gigi. Danau Anggi Gigi itu danau laki-laki. Anggi Dida itu danau Anggi perempuan. Mana? Danau yang laki sudah sana tadi ya? Oh, ini perbatasan ini. Kampungnya sedikit kalau di sini ya? Kampungnya di bawah. Oh itu. Distriknya di bawah. Oh. Distrik Anggi. Anggi Gida. Gida. Oh, ini pinggir di bawah. Berada di ketinggian 2955 mdpl atau meter di atas permukaan laut.